Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini anak-anak ibu semua akan belajar bersama ibu. Kita akan belajar mengenal bilangan 1 sampai 5. Ibu harap setelah nanti kita sudah selesai belajar, anak-anak ibu semuanya bisa membilang secara urut 1 sampai 5 dan bisa juga menulis angkanya di buku tulisnya masing-masing. Oke? Mari kita mulai belajar. Ibu, ada gambar apa ini? Siapa yang tahu? Iya, ini gambar kucing. Ada berapa jumlah kucing ibu di pada gambar itu, nak? Siapa yang tahu? Iya, ada satu. Bagaimana bentuk angka satu itu, nak? Angka satu itu seperti tiang bendera, lurus tegak. Mari perhatikan. Angka satunya seperti ini. Nah, ini adalah angka satu. Mudah kan membuat angka satu? Perhatikan cara ibu menulis angka satu. Kita buat garis lurus ke bawah, kasih tangkainya sedikit di atas. Nah, sekarang ibu ada bola. Loh, mana ya bola ibu tadi? Tunggu sebentar ya, ibu ambil bolanya dulu. Itu dia bola ibunya. Ada berapa bola ibu, nak? Ada dua. Seperti apa ya angka dua itu? Ada yang tahu anak ibu di rumah? Angka dua itu seperti bebek. Nah, itu dia bebeknya. Nah, ini dia angka duanya. Perhatikan ya, nak ya. Cara menulis angka 2 seperti ini ya. Iya. Bisa nak ya, tiru ibu di rumah. Anak-anak ibu di rumah sudah bisa kan menulis angka 2? Ya, pasti sudah bisa. Sekarang ibu akan nunjukkan gambar. Ya, perhatikannya gambar ibu berikut ini. Gambar apa ini? Oh, anak-anak ibu semuanya pasti sudah tahu. Gambar permen. Ada berapa permen ibu pada gambar itu, nak? Ada 3. Pintar anak ibu ya. Bagaimana bentuk angka 3 itu, nak? Angka 3 itu seperti ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Setengah lingkaran ya di atas. Dan kemudian ditulis lagi setengah lingkaran ke bawah. Itu angka 3. Nah, sekarang perhatikan cara ibu menulis angka 3. Seperti itu ya, angka 3. Bisa anak ibu tirunya di rumah? Oke, pasti bisa. Sekarang ibu ada gambar. Ya, gambar apa itu? Gambar buah apel. Ada berapa buah apel ibu? Ada 4. Bagaimana bentuk angka 4 itu, nak? Angka 4 itu seperti ini. Iya, seperti bangku yang terbalik ya. Sekarang perhatikan cara ibu menulis angka 4 ya, seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Iya, seperti ini angka 4. Bagaimana anak ibu? Masih semangat belajarnya ya? Ibu ada gambar yang terakhir. Ya, ini gambar apa, nak? Ini gambar balon. Ada berapa gambar balon ibu, nak? Ya, mari kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, balon ibu ada 5. Bagaimana penulisan angka 5? Angka 5 seperti ini ya. Angka 5 itu mempunyai perut dan memakai topi. Ya, perhatikan cara ibu menulis angka 5. Nah, kita buat garis lurus, kasih perutnya ke depan, baru beri topinya
di atas. Seperti itu ya, angka 5. Nah, sekarang anak ibu sudah tahu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang tugas anak ibu mengisi angka yang ada pada kolom yang sudah tersedia sesuai jumlah benda yang ada di sampingnya. Oke? Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu semua tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke? Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.